sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Selamat datang dalam acara Brandtech Webinar dengan tema yang akan dibahas kali ini adalah Connecting Brandtech Services as Your Solution. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Devi Radwi, saya akan memandu acara sampai dengan selesai nantinya ya. Sebelum mulai acara, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kembali kepada yang terhormat seluruh jajaran manajemen PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, kepada yang terhormat jajaran manajemen PT Brentak, kepada yang terhormat jajaran manajemen PT Kelmer Indonesia, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian para peserta webinar yang telah tergabung dalam kanal Zoom ini. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbagi informasi penting dan menarik pastinya mengenai Connecting Brandtech Services as Your Solution. Ya, selain berbagi materi-materi yang menarik, kita juga akan bagi-bagi hadiah nih Bapak Ibu ya, yang akan kami bagikan di kuis Kahoot dan juga door prize nantinya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu harus mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir acara nanti ya. Baik, kami informasikan juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin kepada para narasumber kami nantinya, Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan cara ketik pertanyaan Bapak Ibu dengan format nama, underscore nama perusahaan, underscore pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung ketik aja pertanyaannya dengan cara ketik pertanyaan Anda, formatnya adalah nama, underscore nama perusahaan, underscore pertanyaan. Ya, untuk beberapa pertanyaan yang terpilih nantinya, nanti akan langsung dijawab oleh para narasumber kami dan ada hadiah pastinya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, baik kalau begitu. Langsung aja nih, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, kita akan simak terlebih dahulu video company profile dari PT Brentak dan juga nanti akan dilanjutkan dengan opening speech yang akan disampaikan oleh Mr. Yelong as a Regional Director Lubricant Asia Pacific. Silahkan multimedia. We are a company with tradition. A company that stands for quality, passion, and sustainability. A company for the customer. We are perfectly positioned to leave room for innovation, to meet the challenges of the modern world, to grow with them. Day after day, we prove our corporate strength worldwide because we think and act solution-oriented. We purchase our products from all major manufacturers in the chemical industry. We set the highest standards for quality and reliability. We are particularly grateful for the trust that is placed in us day after day as a result. This enables us to offer our customers the most comprehensive portfolio in the market, from classic products to contemporary innovative solutions, geared to the current needs of the various industries. We are specialized in application consulting in the most diverse areas: food and nutrition, coatings and construction, cosmetics, water treatment, pharma or oil and gas. Our experts are deeply rooted in their industries and work today on the ideas for tomorrow, hand in hand with our customers. When we think about the future, we are aware of our responsibility. We make a difference with our actions to protect vital resources. Our goal, living equal rights and allowing talents to develop freely. We stand for quality, passion, and sustainability. We are Brandtech. Okay, so now Mr. Yelong will be delivering an opening speech to Mr. Yelong. The time is yours. Okay, selamat pagi and good morning to everyone. Thank you for taking time to join our webinar today. I am Yelong, Regional Director for Brandtech Lubricants in Asia Pacific. So before we begin, I would like to take this opportunity to introduce Brandtech's operation in Asia Pacific. So if you look at the map of coverage today, we are currently present in 16 countries in Asia Pacific.
We have 57 offices, about 2,500 employees, 70 warehouses, and we serve 18,000 customers. So Brandtech is split into two corporate divisions, and as shown in the video earlier, we serve multiple sectors throughout different industries. We are divided into two main divisions, Brandtech Specialties and Brandtech Essentials. So in Brandtech Specialties, we have six focus business units, which covers nutrition, pharma, personal care, water treatment, material science, as well as lubricants. So our lubricants business is part of the Brandtech Specialty division. Okay. Specifically to the lubricants business, in Asia Pacific, we are the authorized mobile distributor for ExxonMobil in 5 countries. We are present in Thailand, Hong Kong, Vietnam, Singapore, and Indonesia. Okay, so we have had this partnership with ExxonMobil for a very long time now, and we certainly hope to represent ExxonMobil and the mobile lubricant brand to the best of our ability in Indonesia. So once again, thank you for taking time to join us. I hope that you will find this session useful. And we certainly look forward to your continued partnership as your lubricants solution provider. Okay, thank you. Okay, thank you Mr. Yolong for the opening speech. Dan sekarang saatnya Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan paparan materi mengenai Brandtech Finish Lubricants yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Yogaswara selaku Business Manager PT Brandtech. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video Brandtech Indonesia berikut ini. Slightly outside Jakarta stands Brandtech's state-of-the-art warehouse facility in MM2100 Industrial Town. With a 5,000 square meter floor space and storage capacity of 6,000 pallets, the Brandtech warehouse is modern and is certified with ISO 9001, 14001, and OSAS 18001. Brandtech handles various products in a safe manner, always keeping safety first on a daily practice. 62 permanent employees and 40 contracted staff run the facility, which operates in two shifts. They manage 55 company-owned delivery trucks that travel every day to ensure products are delivered properly and on time. The warehouse has two temperature-controlled rooms and two dangerous goods rooms, among other features. It serves customers within Jakarta and neighboring towns. Brandtech's other warehouses in Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, and Surabaya ensure that Brandtech is able to provide a nationwide coverage to its customers. These are some of the ways Brandtech lives out connecting chemistry. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Devira. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada manajemen dari ExxonMobil, manajemen dari Brandtech, dan spesial tuh Pak Yelum, our regional director, kepada Pak Tony Susanto, kepada PT Kelmar, dan semua partner dan customer yang bisa menghadiri acara webinar hari ini. Hari ini saya coba untuk merefresh kembali apa itu Brandtech dan siapa itu Brandtech. Brandtech tadi Pak Yelung sudah sedikit menyinggung bahwa Brandtech berada di 640 lokasi di dunia dan 77 negara. Jadi Brandtech merupakan global company yang bergerak di bidang chemical. Dan di Indonesia saat ini Brandtech semenjak tahun 2018 kita bekerja sama dengan ExxonMobil Lubricant untuk mendistribusikan produk-produk dari ExxonMobil Lubricant.
Untuk Indonesia, kita berada di 7 office dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Kita memiliki 11 warehouse, yang paling utama berada di Jawa. Dan saat ini Brandtech Indonesia hampir memiliki 4.000 customer untuk semua business unit. Untuk Brandtech, kita memiliki main warehouse yang tadi sempat kita lihat bersama. Itu memiliki kapasitas sekitar 10.000 meter persegi dengan 6.000 pallet. Dan kita disupport dengan lebih dari 50 trucking sendiri yang kita kelola dan yang kita maintain sendiri. Dan Brandtech sendiri memiliki sertifikat untuk ISO 9000, ISO 14000, OSAS 18000, dan sertifikasi yang lainnya. Hal ini merupakan nilai jual dari Brandtech, dan kami memastikan bahwa kualitas produk yang Brandtech jual merupakan kualitas yang terbaik. Untuk head office, sekarang kami di Jalan MT Haryono, di Geraha Pratama Building, di lantai 17. Dan untuk warehouse di MM2100. Dan khusus untuk meng-cover customer-customer lubrikan, kami sendiri sekarang menggunakan kantor yang baru di Jababeka 17. Ini sebagai servis dari kami untuk mendekatkan kami dengan customer. Oke, berlanjut ke ExxonMobil. Untuk kategori sendiri, kami menjual produk yang cukup banyak, hampir di semua aplikasi, dari hydraulic oil, compressor oil, transformer oil, turbine oil, slideway oil, engine oil, gear oil, sampai refrigerant. Ini merupakan varian produk yang cukup luas, dan kami yakin untuk semua produk bisa kami support dengan menggunakan produk ExxonMobil. Oke, untuk segmen sendiri, saat ini tim lubrikan kami memiliki hampir 500 customer dari semua segmen pemakai, dari power gen, primary metal, oil and gas, proses, pulp and paper, manufacture, dan untuk angkutan, Brandtech memfokuskan kedua sektor, yaitu off-highway dan on-highway. Cukup banyak segmen yang bisa kami servis untuk Brandtech, dan ini hari ini kami coba untuk menajamkan kembali apa yang bisa diservis oleh Brandtech untuk semua segmen yang kita sedang kembangkan. Untuk support sendiri, nanti dari tim engineer kami, Mas Yunanto, akan lebih detail untuk menjelaskan servis yang akan diberikan oleh Brandtech. Secara global, saya bisa sharing ke teman-teman semua bahwa kami komitmen dengan on-time delivery, sehingga kami menyebarkan gudang-gudang kami di hampir semua area, terutama di Jawa Barat dan di Jabodetabek. Selain itu, dari tim kami ada in-house training, di mana tim DLE kami bisa untuk datang ke perusahaan atau ke lokasi teman-teman semua, sehingga bisa langsung berdiskusi di lokasi. Technical support, seperti itu kami juga punya beberapa alat on-site untuk pemeriksaan, dan ExxonMobil sendiri mensupport kami dengan lube oil analysis, di mana lube oil analysis bisa mengetahui kualitas dari pelumas yang dipakai di customer. Selain itu, ada boroskop inspection untuk tambahan equipment yang ini semua free dari ExxonMobil untuk mensupport dan melihat alat yang dipakai di customer. Selain itu, kami sangat bahagia ketika teman-teman atau end user bisa mengundang kami untuk berdiskusi ketika ada masalah di lapangan, sehingga kami bisa menyumbangkan pikiran kami untuk lebih mencari solusi permasalahan yang ada di customer sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada customer dan top management. Mohon masukannya dan mohon kerjasama di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang.
untuk paparan materinya yang luar biasa, yang pastinya membuat kita semakin mengenal Brentag ya. Semoga semakin kenal semakin sayang dengan Brentag ya Bapak Ibu ya. Oke, baik buat Bapak Ibu yang tadi mungkin pengen tahu lebih lanjut, pengen tahu lebih dalam lagi tentang Brentag, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat yang ada di Zoom. Jangan lupa formatnya adalah nama, underscore nama perusahaan, underscore pertanyaan ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa kepilih nih ya. Kalau kepilih pertanyaannya bisa langsung dapat hadiah jaket eksklusif dari Brentag ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menambah semangat Bapak Ibu di pagi hari ini nih, saya mau bagi-bagi door prize nih ya. Untuk sesi pertama kali ini, hadiahnya adalah voucher belanja senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang ya. Oke, langsung saja. Ini ada fishbowl-nya, saya acak dulu ya. Semoga Bapak Ibu yang beruntung. Nanti kalau yang beruntung, minta tolong untuk Bapak Ibu raise hand atau konfirmasi di chat ya, bahwa saya hadir gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak konfirmasi, berarti akan hangus door prize-nya nih ya. Karena door prize-nya spesial untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini mengikuti Brentag Webinar dari awal sampai dengan akhir ya. Oke, yang pertama yang beruntung adalah Bapak Heri Yandi dari PT Asahimas. Yeay, selamat Bapak Heri Yandi. Ada Bapak Heri Yandi? Ada. Oke, selamat Bapak Heri Yandi. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan ya, Pak ya. Oke. Yang kedua, ini adalah Bapak Dedi dari PT Geodipa Energy. Yeay, ada? Ada satu. Bapak Dedi boleh raise hand atau chat hadir gitu untuk konfirmasi Bapak Dedi mengikuti acara ini. Hitungan ketiga ya. Satu Bapak Dedi, dua Bapak Dedi, tiga Bapak Dedi tidak ada. Mohon maaf ya Pak ya, saya hanguskan nih ya Pak. Berarti saya ambil satu lagi ya. Oke, siapakah yang beruntung mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000? Ini dia dengan nama Ibu Karisa dari PT Grokindo. Ada Ibu Karisa? Boleh raise hand? Ada, yeay. Selamat Ibu Karisa dan juga tadi Bapak Heriandi ya. Nanti hadiahnya akan dikirimkan. Panitia kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk pengiriman hadiahnya ya. Untuk Bapak Ibu yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena masih banyak banget hadiah yang kami sediakan pada hari ini spesial untuk Bapak Ibu sekalian nih ya. Oke, baiklah. Berikutnya nih, Bapak Ibu mari kita dengarkan paparan materi mengenai Mobil Engineering Services Offer yang akan dibawakan oleh Bapak Yunanto selaku Loop Engineer dari PT Brentag ya. Kepada Bapak Yunanto kami persilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada hari ini. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai program engineering service dari PT Brentag yang disupport bersama oleh Exxon Mobil. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Yunanto, sebagai loop engineer dari PT Brentag. Oke, kemudian nah untuk engineering service dari PT Brentag, ini kita sebenarnya ada banyak ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang paling sering kita lakukan adalah analisa pelumas, dan selain analisa pelumas, kita juga mempunyai serangkaian program engineering service lainnya. Oke, untuk analisa pelumas ini yang paling sering kita lakukan, jadi sudah rutin ya berjalan kita lakukan di customer. Dan analisa pelumas ini gunanya adalah untuk mengetahui kondisi oli dan kondisi mesin yang terdapat di dalam plant. Dan selain analisa pelumas, kita juga mempunyai banyak program engineering service lainnya, yaitu antara lain
Misalnya kita bisa melakukan bantuan untuk customer untuk melakukan pengujian kompatibilitas pelumas. Dan kemudian ada juga inspeksi equipment. Untuk inspeksi equipment ini kita bisa bantu untuk hampir semua jenis equipment, antara lain hidrolik, gas engine, gear bearing, turbin, dan lain-lainnya. Kemudian aplikasi grease. Nah, untuk aplikasi grease ini kita juga bisa bantu untuk merekomendasikan grease sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ada juga lubricant equipment tech, yaitu kita bisa bantu juga untuk memberikan tanda yang berisi informasi mengenai pelumas yang dipakai pada setiap mesin. Ini tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita bantu maintenance supaya jangan sampai terjadi kesalahan pada waktu pengisian atau penggantian oli, yaitu dengan cara melabeli setiap equipment dengan produk pelumas mobil yang sudah dipakai pada equipment tersebut. Kemudian plan study, kita juga bisa bantu untuk melakukan plan study, yaitu kita akan datangi tempat bapak-bapak dan ibu-ibu, kita melakukan survei. Nah, di sana mesin-mesin apa saja yang dipakai dan rekomendasi pelumasnya. Nanti dari informasi yang kita kumpulkan, kita akan bisa memberikan rekomendasi dan engineering service yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian troubleshooting. Nah, untuk troubleshooting ini juga kita lakukan untuk membantu jika terjadi permasalahan pada mesin. Nah, untuk permasalahan pada mesin ini sebenarnya kan dia tidak hanya disebabkan karena oli saja ya. Kadang-kadang juga ada faktor lain di luar oli yang itu bisa menyebabkan permasalahan pada mesin. Nah, di sini kita bisa bantu untuk mencari root cause-nya dan menemukan solusinya. Kemudian seminar dan training ini kita lakukan untuk membuka ruang diskusi dan sharing terkait segala hal yang berhubungan dengan pelumas dan pelumasan. Berikutnya, kita juga mempunyai program lain, Pak. Ini ada namanya PES, yaitu Plant Engineering Service. Dan ini kita berikan kepada customer tertentu, nanti kita bisa pilih sesuai kriteria yang berlaku di PT Brentag. Dan untuk engineering service ini, kita lakukan secara terencana. Jadi dari mulai perencanaan tujuannya, kita gali dulu kebutuhannya di customer itu seperti apa. Lalu dari informasi yang kita dapatkan, kita melakukan eksekusi. Dan setelah kita lakukan, kita akan mendokumentasikan semua aktivitas engineering service yang sudah kita lakukan dan akan kita buatkan laporannya. Dan laporan final ini nanti akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang terkait yang sudah kita berikan engineering service ini. Oke, kemudian kita juga punya loop chart, Pak, namanya. Jadi untuk loop chart ini berupa isian data ya, formulir, yaitu nanti kita isi berdasarkan informasi yang kita dapatkan pada waktu kunjungan ke customer. Jadi di loop chart ini kita akan isikan dengan data-data mesin-mesin yang digunakan, lalu pelumas yang dipakai, dan interval maintenance-nya seperti apa. Nanti ini akan kita gunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai pelumas yang tepat untuk dipakai, juga berdasarkan manual book dari mesin yang bersangkutan. Berikutnya, kita di ExxonMobil ini juga ada namanya eMaps, Pak. Jadi eMaps ini kepanjangannya adalah ExxonMobil Engineering Building System. Nah, untuk eMaps ini berisikan database mengenai merek-merek mesin dan tipe-tipe pelumas ExxonMobil yang direkomendasikan untuk mesin tersebut. Nah, ini database ini sudah berjalan cukup lama ya, karena ExxonMobil sudah ada kerjasama dengan maker-maker mesin di seluruh dunia. Dan ini nanti hasil kerjasama tersebut yang berupa rekomendasi pelumas akan dimasukkan ke dalam database eMaps ini.
Berikutnya, ya tadi sudah saya sampaikan, kita juga bisa bantu untuk memberikan label atau tanda pada equipment atau semua mesin-mesin yang ada di plant. Itu yang berisikan informasi mengenai tipe-tipe pelumas yang dipakai. Jadi tujuannya adalah supaya tim maintenance tidak melakukan kesalahan pengisian jenis atau tipe oli pada waktu penggantian atau topping up. Oke, berikutnya. Nah, untuk di plan itu, untuk di customer, ini banyak Pak maintenance program yang diterapkan ya, ada reactive maintenance, preventive, predictive, dan reliability centered maintenance. Nah, untuk analisa pelumas ini, kita lakukan dan ini sangat membantu untuk predictive maintenance dan reliability control, reliability centered maintenance. Nah, untuk analisa pelumas ini kita bekerja sama dengan lab Exxon Mobil yang bernama MSLA. Nah, MSLA ini kepanjangannya adalah Mobil Serve Loop Analysis. Nah, untuk lokasinya, lab MSLA ini ada di beberapa tempat ya di seluruh benua. Yaitu ada yang di Kansas City, USA, Bogota, Kolombia, Pernis, Belanda, dan Shanghai di Cina. Nah, untuk region Asia Pasifik yang kita cover ya dari PT Berentak, itu lokasinya itu ada di Shanghai. Nah, untuk alamatnya ada di slide ini, Pak. Jadi ini lab MSLA kita di Shanghai. Ini didirikan pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2013. Jadi lab Shanghai ini, yang di Shanghai ini beroperasi mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini. Nah, berikutnya untuk analisa pelumas MSLA ini bisa diterapkan pada semua equipment atau mesin yang ada di plant, yaitu antara lain engine, turbin, gearbox, hidrolik, dan lain-lain. Nah, berikutnya ini adalah peralatan kita. Jadi pertama untuk mengambil sampel kita menggunakan oil sampling kit, yaitu di sini kita mempunyai botol sampel yang standar dan pompa vakum untuk menyedot atau mengambil sampel dari mesin. Kemudian setelah sampel dipindahkan ke dalam botol, nanti akan kita registrasi dan kita tandai, kemudian kita kirimkan ke lab MSLA di Shanghai. Nanti setelah dianalisa di lab MSLA di Shanghai, nanti akan muncul Pak rekomendasinya, dan nanti ada hasilnya itu seperti apa, apakah mesinnya masih normal atau memerlukan monitoring lebih lanjut, itu semua bisa kita lihat di hasil analisa yang akan keluar nanti setelah olinya itu dikirim. Oke, berikutnya, nah ini juga program yang sering kita lakukan di customer nih Pak. Jadi ini ada training. Jadi training ini kita sharing dan diskusi mengenai segala hal yang terkait dengan pelumasan. Kita bisa datangi langsung ke site atau melalui Zoom meeting juga bisa. Nanti itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, berikutnya kita juga ada peralatan Pak untuk melakukan inspeksi dan troubleshooting pada mesin. Jadi untuk inspeksi dan troubleshooting ini dilakukan manakala terjadi masalah yang mungkin diduga karena pelumasan atau bisa juga karena kondisi operasi dari mesinnya itu sendiri, dan kita mempunyai beberapa alat bantu untuk melakukan inspeksi dan troubleshooting. Kita antara lain ada peralatan buat pengambilan sampel oli, lalu portable oil test kit. Jadi untuk portable oil test kit ini kita mempunyai peralatan untuk menganalisa atau menguji pelumas langsung di lapangan. Jadi hasilnya akan lebih cepat daripada jika kita bawa ke lab. Kemudian kita juga punya boroskop. Boroskop ini bisa digunakan untuk
inspeksi bagian dalam mesin tanpa melakukan pembongkaran. Kemudian thermal gun, thermal imager untuk mengukur temperatur, dan power logger. Berikutnya, kita juga mempunyai program tambahan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, yaitu namanya ini filtrasi untuk oli atau oil filtration. Nah, ini adalah aktivitas kita yang sudah pernah kita lakukan di customer. Untuk filtrasi oli ini tujuannya adalah supaya pelumasnya itu lebih bersih dan bebas dari partikel-partikel kotoran, karena mungkin ada kebutuhan khusus, misalnya untuk aplikasi yang sensitif terhadap kotoran, itu kita bisa bantu untuk melakukan filtrasi. Nah, untuk alatnya kita sudah ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi alatnya seperti di gambar ini. Nah, itu di alat ini ada beberapa filter ya. Nanti peralatan ini akan dipasangkan pada mesin dan olinya disirkulasikan supaya kotoran-kotoran itu tertangkap di dalam filter. Dan nanti setelah proses filtrasi atau penyaringan, nanti akan bisa diketahui hasilnya, Pak. Jadi nanti akan diambil lagi sampelnya, lalu diuji dengan alat portable untuk menguji kebersihan pelumas. Nah, ini kita bisa filtrasi sampai berapapun yang dibutuhkan. Ya, di contoh di gambar aktivitas ini, kita pernah melakukan filtrasi bahkan sampai mencapai NAS 5, itu cukup bersih untuk sistem hidrolik. Baik, untuk materi dari saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Devira selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yunanto atas paparan materinya. Berikutnya nih kita ada door prize lagi nih Bapak Ibu. Senang ya pasti ya door prize ya. Setiap selingan kita selalu akan kasih hadiah buat Bapak Ibu nih ya. Oke, langsung saja saya ambil fishbowl-nya. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa apabila nanti namanya disebutkan, bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat bilang hadir gitu ya. Kali ini hadiahnya adalah masih sama voucher belanja senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang ya Bapak Ibu. Saya sudah ambil 3 nama. Siapakah yang dengan nama Bapak Zikri dari PT Apelo Mau Indonesia. Bapak Zikri. Ada Bapak Zikri? Bapak Zikri boleh raise hand? Ada. Oke, selamat Bapak Zikri. Selanjutnya nih. Oh, sama namanya nih ya. Ini ada juga Bapak Zikri juga, tapi ini dari PT Mayora. Ada Bapak Zikri dari PT Mayora? Bapak Zikri, PT Mayora ada? Satu, Bapak Zikri. Dua, tiga. Oke, berarti Bapak Zikri nggak boleh double namanya kayaknya ya. Oke, saya bacakan yang kedua itu yang beruntung adalah Bapak Rian Aditya dari Perum Peruri. Bapak Rian Aditya ada? Bapak Rian Aditya boleh raise hand? Bapak Rian Aditya 1. Rian Aditya 2. Rian Aditya 3. Tidak ada. Berarti saya ambil 2 nama lagi ya. Oke, oke. Dikocok dulu. Sebentar. Oke. Oke, siapakah yang berhasil mendapatkan door prize voucher belanja senilai Rp100.000? Ini adalah Ibu Rahmi dari PT Tan Sri Gani. Ibu Rahmi ada? Ibu Rahmi 1. Ibu Rahmi 2. Ibu Rahmi 3. Nggak ada juga. Oke. Baik, mungkin susah masuknya tadi ya Bu ya, nggak apa-apa. Mungkin ini kesempatan untuk yang lain-lainnya yang ikut dari awal sampai akhir nih ya. Oke, selanjutnya ini ada Bapak Hendrawan dari PT Cirebon Electric Power. Ada?
Bapak Hendrawan satu? Ada! Oke, selamat Bapak Hendrawan. Saya ambil satu lagi berarti ya. Sebentar ya. Oke, semoga ada nih ya. Dan untuk sesi kali ini yang terakhir yang beruntung adalah Bapak Hadi dari IPK Mojang dan Darajat. Ada Bapak Hadi? Bapak Hadi satu. Bapak Hadi dua. Ada Bapak Hadi? Bapak Hadi tidak ada? Oke, hangus ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ambil satu lagi. Baik. Inilah dia. Yang beruntung selanjutnya adalah Bapak Muldani dari PT Hokan. Bapak Muldani ada? Bapak Muldani ada. Oke, jadi tadi Bapak Muldani, Bapak Rian, dan Bapak Zikri, benar ya? Benar. Oke, selamat untuk 3 orang pemenang yang beruntung mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Nanti hadiahnya akan kita kirimkan ya Bapak Ibu ya. Setelah acara ini akan langsung dihubungi oleh panitia. Dan hadiahnya akan dikirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Ya, buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Abis ini itu akan ada door prize lagi. Hadiah grand prize apa? Handphone Android dan juga TV LED 32 inch. Ya, jadi jangan kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Harus ada ya. Kayak yang tadi, door prize-nya itu kalau nggak ada kita angusin. Jadi Bapak Ibu harus dan wajib mengikuti sampai akhir acara ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Sudah semakin semangat nih kayaknya ya. Karena Bapak Ibu semakin semangat, maka dari itu saat ini kita akan melanjutkan kembali. Kita akan mendengarkan materi dari Bapak Samuel Onassis Keliat selaku Technical and Application Manager PT Kelmet Indonesia yang akan membahas mengenai proactive maintenance strategy. Kepada Bapak Samuel, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di seminar webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Brentag. Saya akan menyampaikan beberapa materi diskusi atau seminar kita yaitu tentang proactive maintenance. Di sini nanti kita bicara tentang praktis ya, bukan tentang teori. Jadi nanti kita bicara condition monitoring, kemudian product solution, dan kemudian tentang flushing, sedikit tentang flushing. Next. Baik, ya ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua hal yang kita bicarakan pada pagi ini, proactive strategy and product solution. Nanti kita ada berbicara sedikit tentang product solution, bagaimana cara mencapai cleanliness sesuai dengan harapan atau sesuai dengan standar masing-masing equipment yang ditetapkan oleh OEM atau maker mesin daripada Bapak Ibu yang ada di plant. Nah, sedikit tentang proactive maintenance adalah suatu strategi maintenance yang dapat memperbaiki setiap sumber atau peralatan-peralatan tetap sesuai dengan kondisi dan harapan yang diinginkan di dalam plant atau di dalam sistem di pabrik atau di peralatan-peralatan tertentu. Nah, tujuan daripada proactive maintenance ini adalah yang pertama untuk menurunkan downtime atau yang tidak terencana ya, atau ada kerusakan-kerusakan yang tidak terencana, kemudian untuk menurunkan atau menghilangkan kegagalan peralatan atau kerusakan peralatan, dan yang terakhir adalah untuk menurunkan kondisi-kondisi yang berisiko dari setiap peralatan yang sedang dioperasikan. Nah, secara prinsip proactive maintenance ini akan meningkatkan maintenance program atau perawatan program perawatan daripada setiap mechanical system. Nah, ini akan menurunkan biaya pastinya dan kemudian meningkatkan lifetime daripada loop dan hydraulic system. Nah, di dalam sistem masinery mechanical ini bisa dicari atau didetek di awal atau kemungkinan-kemungkinan root cause atau kerusakan-kerusakan yang menyebabkan terjadi pada sistem. Yang pertama adalah
kontaminasi. Yang kedua adalah degradasi daripada lubrikan ataupun hydraulic oil. Kemudian yang ketiga adalah misalignment atau terjadinya ketidakcocokan atau ketidakseimbangan atau ketidakstabilan alignment daripada equipment ketika peralatan-peralatan tersebut diinstal. Kemudian terjadi unbalance atau bahkan mungkin operator yang kurang memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan tersebut. Next. Nah, di sini ada tiga yang kita bahas pada pagi ini, ada tiga cara untuk proactive maintenance. Tadi juga sudah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, di sini ada pertama adalah oil condition monitoring. Nah, yang kedua adalah oil purification. Ya, oil purification ini ada tiga bagian yang digabung menjadi satu, tetapi beberapa peralatan-peralatan tersebut bisa independen dikerjakan atau dioperasikan. Yang pertama adalah particle removal system atau kita sebut oil filtration system. Yang kedua adalah water removal system. Yang ketiga adalah oxidation atau varnish removal system. Nah, yang ketiga adalah oil flushing, ya, program oil flushing untuk membersihkan piping system daripada hidrolik maupun lubrikasi. Next. Nah, ini adalah satu gambaran terbaik sistem konfigurasi filtration system. Secara prinsip, based on design, setiap hidrolik system maupun lubrication system itu sudah ada terpasang sistem filter, ya. Di sini di dalam gambar presentasi itu ada warna merah, ya. Warna merah itu adalah existing filter. Itu ada pressure line yang di bagian kiri, kemudian bagian kanan adalah return line. Nah, based on design, filter tersebut itu tujuannya adalah untuk memproteksi sehingga peralatan-peralatan yang dikontrol oleh hydraulic valve ataupun silinder itu tidak mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Jadi peralatan filter yang terpasang tersebut atau sistem filtrasi yang terpasang tersebut bukan untuk mencapai cleanliness, ya. Dia hanya untuk protection, sehingga secara prinsip roughly, ya, gambaran umum bahwa filter pressure line itu kira-kira ya sekitar 6 sampai 10 mikron. Nah, di return line itu bisa sekitar 25 mikron. Nah, sementara ketika peralatan-peralatan tersebut dioperasikan, ada terdapat misalnya hydraulic valve diferensial ataupun servo valve bahkan. Nah, itu adalah clearance-nya sungguh sangat-sangat kecil sehingga filter yang terpasang tersebut tidak mampu mencapai kebersihan oli. Sementara peralatan hidrolik maupun peralatan sistem lubrikasi itu membutuhkan oli yang bersih. Sehingga di dalam gambar ini ada mulai dari fill up, ya, mulai dari drum masuk filtrasi, kemudian di sebelah kanan itu ada oil purification, ya, sistem. Ketika misalnya oli sudah dimasukkan ke dalam tangki, itu bisa dilanjutkan dengan purifikasi. Nah, bahkan dan satu lagi ada unit yang terpasang pada tangkinya itu adalah yang kita sebut dengan kidney loop filtration. Jadi secara prinsip setiap sistem hidrolik oil atau hidrolik sistem itu membutuhkan eksternal atau additional filtration karena sistem yang terpasang itu tidak mampu untuk mencapai cleanliness. Next. Nah, ini adalah turbin loop oil. Secara prinsip sama. Ini dibuat gambarnya relatively sederhana sehingga kita bisa mendapatkan point of view-nya. Di sini ada drum filtration. Jadi oli yang baru yang akan di-fill up ke dalam tangki itu harus melalui satu sistem filtrasi, kemudian dilanjutkan dengan satu sistem oil purification yang ada di tengah, ya, seperti itu. Baik, Mas Trut. Nah, kita sekarang masuk sedikit tentang oil condition monitoring. Next. Nah, secara umum, ya, pasti kita tahu semua bahwa oil contamination itu pasti ada di dalam oli.
Nah, yang jadi masalah adalah berapa banyak kandungannya, tentu harus dilakukan pengukuran. Nah, ini adalah gambaran kontaminasi di dalam oli. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah partikel. Nah, biasanya kita menggunakan standar pengukurannya menggunakan NAS 1638 atau ISO 4406. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan atau pengujian di manual book atau rekomendasi daripada setiap equipment yang Bapak operasikan sehingga mendapatkan standar cleanliness untuk setiap komponen mechanical atau hidrolik sistemnya. Jadi itu adalah merupakan satu acuan atau satu standar untuk kandungan partikel atau kita sebut dengan cleanliness code ya di 1638 atau ISO 4406. Nah, yang kedua ada water. Water ini biasa diukur itu menggunakan satuan ada beberapa. Pertama adalah ppm, yang kemudian persen saturasi dan persen volume. Nah, kita tahu sama-sama bahwa kondisi daripada air di dalam oli itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah free water, yang kedua adalah dissolved water, yang ketiga adalah emulsi. Nah, ketika oli baru dimasukkan ke dalam sistem, kandungan air itu kita sebutnya adalah dissolved water. Nah, ketika setiap hari, setiap waktu pasti bertambah kadar airnya karena ada kondensasi. Nah, ketika mencapai 100% saturasi, air akan berubah menjadi free water. Nah, free water itu akan dimix di dalam pompa, terjadilah emulsi seperti gambar yang ada di materi presentasi. Nah, kira-kira seperti itu gambaran untuk kandungan air. Yang selanjutnya adalah varnish ya. Nah, varnish itu adalah produk oksidasi. Nanti kita jelaskan sedikit satu persatu ya. Terima lanjut. Nah, ini adalah oil condition monitoring. Tadi juga sudah ditampilkan beberapa bisa di oil condition monitoring ini bisa berupa online ya, di sebelah kiri ada dua gambar itu adalah online, kemudian bisa offline ya, bisa diambil dengan sampel. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah untuk water contamination monitoring, itu bisa online yang di atas, kemudian yang di bawah itu adalah menggunakan metode Kalfisher ya. Kemudian yang selanjutnya ada di sebelah kanan itu ada untuk varnish monitoring. Dan yang di bawahnya warna kuning di bawah itu adalah untuk oil quality analysis. Next. Nah, sekarang kita masuk ke oil purification system ya. Next. Nah, ini sebelum masuk ke oil purification system, ini ada beberapa gambaran oil filtration system. Nah, ini adalah untuk remove particle daripada hidrolik maupun lubrication oil. Jadi tergantung dari model, banyak model, tergantung daripada volume tangki. Jadi semakin besar volume tangki, otomatis secara linear flows untuk oil filtration systemnya juga semakin besar. Tapi kalau misalnya volume daripada tangki relatif kecil, misalnya seperti hidrolik, itu biasa relatif kecil dibandingkan dengan lubrication system, otomatis flow filtration-nya juga akan disesuaikan. Seperti itu. Ini adalah gambaran oil filtration system mulai dari drum filtration, kemudian ini ada untuk drum filtration, kemudian ada filter chart, seperti itu. Okay. Next. Nah, sedikit tentang filter. Ya, yang pertama adalah ketika kita memilih filter atau kita menggunakan filter di sistem, tentu yang perlu kita ketahui adalah pertama filter performance. Filter performance itu berdasarkan pertama adalah rating mikron, kemudian beta rasio, kemudian performance test atau pengujiannya. Ya, pengujiannya harus menyesuaikan standar-standar yang sudah ada tentang bagaimana memproduksi filter. Nah, banyak filter di pasaran, mungkin Bapak Ibu banyak mendapatkan supplier daripada filter, baik dari lokal di Indonesia maupun dari Cina atau dari beberapa tempat yang lain. Apa yang pertama perlu Bapak perhatikan adalah pertama adalah rating mikron, kedua adalah beta rasio. Rating mikron semakin kecil pasti semakin bagus. Misalnya
3 mikron atau 2 mikron atau 2,5 mikron, 1 mikron. Nah, kalau beta rasio tentunya semakin besar pasti semakin bagus. Ya, misalnya 200 yang ada di pasaran atau ada di pabrikan sekarang ini adalah ada 200, kemudian ada 1000, dan ada juga yang klaim 2000, ya, 2000 beta rasio. Nah, tetapi yang paling penting dari itu adalah pertama performance test teknologi. Ya, performance test teknologi ini ada dua sekarang yang sedang digunakan. Yang pertama namanya ISO 16889, itu dirilis tahun 1999 dengan multi-pass test. Nah, multi-pass test maksudnya di sini filter tersebut dites menggunakan aliran yang berulang-ulang masuk ke dalam filter, keluar, masuk, seperti itu. Tetapi flow-nya itu tidak dirubah. Sehingga kadang-kadang, ya, artinya kemampuan retensi daripada filter tersebut itu berubah. Kenapa? Karena flow di dalam sistem atau di dalam pabrik itu berubah-berubah. Kenapa? Karena ada perubahan temperatur, ya, sehingga membuat pressure berubah dan flow juga berubah. Jadi kalau ISO 16889 itu adalah suatu pengujian filter yang tanpa dipengaruhi dengan perubahan flow pada saat pengujiannya. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan DFE test. Nah, DFE test ini adalah suatu teknik atau suatu teknologi untuk melakukan pengujian performance dari filter pada saat flow-nya itu dirubah sesuai dengan kondisi yang ada di pabrik atau ada di plant. Next. Nah, ini adalah DFE atau Dynamic Filter Efficiency. Jadi yang dimaksud dynamic itu adalah ada perubahan di dalam pengujian. Nah, ini adalah suatu evolusi standar hidrolik atau loop filter di dalam performance test. Nah, DFE ini adalah juga merupakan suatu pengujian dengan melakukan multi-pass test dan dirubah dengan dynamic condition atau duty cycle dan diukur efek terhadap duty cycle dalam real time. Nah, maksudnya begini, setiap filter itu diuji dengan melakukan perubahan-perubahan flow, perubahan temperatur, kemudian perubahan pressure. Apakah beta rasionya tersebut tetap 1000 atau turun? Nah, itu yang paling penting dari setiap filter. Nah, ketika misalnya Ibu beli atau Bapak Ibu beli dari China, itu biasanya tidak ada, saya tidak tahu apakah mungkin ada ya, tapi setahu saya sampai saat ini belum ada performance test yang berdasarkan ISO atau DFE, baik di lokal juga itu tidak dilakukan. Nah, kadang-kadang kenapa kok filter ini tidak bisa bersih padahal, kenapa kok olinya tidak bersih padahal katanya filternya 1 mikron. Nah, itu tentu jadi satu tanda tanya ya, kalau filternya 1 mikron tapi olinya kok tidak mencapai cleanliness. Nah, itu mungkin adalah faktor dari pada performance test-nya, karena filter 1 mikron, ya mungkin mereka yang tahu 1 mikronnya, ya maksudnya pabrikannya, tetapi karena tidak diuji. Nah, teknologi DFE ini adalah merupakan satu standar yang sekarang ini sedang dikembangkan, itu melampaui standar industri. Artinya adalah kemampuan capture atau retensi filter tersebut dipengaruhi oleh duty cycle atau dynamic perubahan daripada flow, temperatur, kemudian ada pressure. Nah, itu diukur di dalam real time bagaimana performance daripada setiap filter ketika perubahan-perubahan yang dinamik dan kemampuan filter untuk menangkap partikel. Next. Nah, ini adalah study case oil filtration. Nah, ini adalah suatu sistem filtrasi yang relatively kecil ya. Ini ada filternya, ada pre-filter dan final filter, kemudian terpasang online filter, ya online analysis unit. Jadi di sini ada pengukuran cleanliness. Bisa ini alat ini bisa dirubah menjadi ISO atau NAS sesuai dengan standar yang Bapak Ibu inginkan. Next. Nah, ini adalah suatu perbandingan antara before dan after. Ini di customer kita di Palembang, kira-kira 2 hari yang lalu sudah kita kerjakan. Jadi mereka punya oli itu sekitar 3.500 liter. Kemudian pada saat awal kita dapat angkanya ini menggunakan ISO, ya, menggunakan ISO.
22, 21, 18. Jadi relatif kotor. Sementara target atau standar cleanliness daripada customer adalah 16, 15, 12. Setelah kita lakukan filtrasi sekitar 4-5 hari, kemudian cleanliness-nya turun. Nah, di sini memang tidak ditunjukkan trendingnya bagaimana penurunan. Di sini kita hanya tampilkan before dan after. Nah, ini menghasilkan atau mendapatkan oil cleanliness itu melampaui dari standar yang customer inginkan. Yang customer inginkan adalah 16, 15, 12. Kita bisa capai di angka 15, 14, 12. Nah, filter ini menggunakan teknologi DFA, ya, menggunakan teknologi DFA yang sebelumnya sudah disampaikan. Next. Nah, vakum dehidrasi, di sini saya cuma menjelaskan sedikit tentang vakum dehidrasi. Vacuum dehydration oil purification system ini adalah satu peralatan yang kompleks, ya, kompleks. Pertama, di sini ada sistem filtrasi, kemudian ada water removal, kemudian di sini juga menghilangkan gases, ya, gas kontaminan. Gas kontaminan itu tidak dikonsen di dalam loop dan hydraulic oil, tetapi sangat dikonsen di dalam transformer oil, karena di transformer oil itu dicek berapa DGA atau dissolved gas, kandungan dissolved gas analisisnya, tetapi kita di loop dan hydraulic oil tidak. Dan juga bisa menghilangkan varnish, ya, varnish bisa sampai MPC di antara 10, ya, 10, bahkan bisa sampai lebih rendah. Nah, di bagian bawah itu adalah foto-foto bagaimana before kinerja daripada oil purification system tersebut. Nah, di sini saya sedikit sampaikan tentang bagaimana proses menurunkan atau menghilangkan kandungan air. Sebenarnya banyak teknologi menghilangkan kandungan air. Yang pertama adalah centrifugal system atau kita sebut juga centrifuge. Itu adalah menggunakan teknologi pemisahan menggunakan specific gravity, karena specific gravity daripada air lebih besar daripada oli, sehingga di dalam sistem itu dibuang begitu, ya, karena ada gaya sentripetal atau gaya sentrifugal. Nah, tetapi kelemahannya adalah centrifuge itu tidak bisa menghilangkan atau menurunkan dissolved water dan emulsi, ya, emulsi tidak bisa karena di sana sudah tidak bisa dibedakan, ya. Tetapi di alat vacuum dehydration itu menggunakan cara di sini sebenarnya ada sedikit tentang hukum termodinamika, ya. Dia menggunakan atau mendidihkan oli di dalam satu bejana atau di dalam tangki dengan cara menurunkan tekanan sehingga di dalam bejana atau di dalam tangki tersebut tidak perlu mencapai 100 derajat karena pressure-nya tekanannya rendah sehingga bisa tercapai di temperatur 60 atau 65 derajat. Nah, pada saat itu air akan berubah fase. Fase daripada tadi menjadi dari butiran itu menjadi uap. Nah, itu dibuang melalui satu vacuum pump. Nah, kira-kira seperti itu gambaran. Ini adalah suatu teknologi gabungan daripada beberapa equipment dijadikan satu sehingga ini adalah bisa menyelesaikan setiap permasalahan kontaminasi. Next. Nah, untuk oil flushing ini sangat jarang sebenarnya dilakukan di plant-plant yang saya lihat. Beberapa customer kita memang pernah melakukan, tapi secara prinsip persentase mungkin di Indonesia itu yang melakukan oil flushing, kalau saya buat persentase mungkin hanya 10%. Tetapi oil flushing ini sangat familiar atau merupakan satu hal yang wajib dilakukan ketika mesin tersebut new build atau new installation. Nah, itu kita lakukan oil flushing untuk memastikan piping system itu ada bersih atau clean sesuai dengan cleanliness standar daripada masinery. Nah, pertama di sini tipsnya atau langkah-langkah dalam menentukan flushing strategi ini kita tentukan. Ini nanti dipasang bypass, ukuran koneksinya berapa, seperti itu, dari berdasarkan drawing atau flow diagram. Nah, kemudian kita menginstal bypass pipeline atau hoses, kemudian ada set up oil flushing equipment, kemudian ada oil flushing operation, dan kemudian ada oil cleanliness test, dan di sini kita akan menyediakan report untuk setiap pekerjaan tersebut. Next.
Nah, ini ada dua why. Pertama adalah why clean oil. Karena clean oil itu adalah meningkatkan reliabilitas. Ya, karena setiap sistem hidrolik maupun lubrikasi biasanya kita melakukan pengujian awal itu di tentang olinya, atau kita melakukan pengujian bagaimana kontaminasi, kemudian kualitas daripada oli. Nah, yang kedua adalah untuk menurunkan downtime. Karena downtime ini itu bisa membuat kerugian yang sangat besar, kemudian menurunkan biaya pembelian mechanical komponen, dan bisa juga menurunkan biaya untuk pembelian hidrolik oil. Nah, mengapa bekerja dengan Brenntag? Karena kita memiliki teknologi yang terbaik di dalam oil filtration, di dalam varnish removal, dan termasuk oli yang kita gunakan juga yang terbest in the world. Kita juga memiliki suatu product range yang relatif besar, atau peralatan-peralatan kita ready setiap waktu, kapan saja Bapak butuh, kita bisa ready. Kemudian kita sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Next. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi webinar kami pada pagi ini. Saya serahkan kepada Ibu Devira. Silakan, Bu Devira. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel untuk materinya yang luar biasa nih, Pak. Sesuai dengan janji saya pada awal acara tadi bahwa kita akan ada sesi tanya jawab. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Pak Yunanto. Selamat pagi Pak Yunanto. Ada Pak Yanuar juga, Bapak Yanuar selaku Chief Engineer. Pagi Mbak De, pagi teman-teman semua. Dan juga ada Pak Samuel nih ya, semuanya udah lengkap nih ya. Di sini kebetulan Pak Bambang ada urusan, jadi saya minta tolong Pak Yanuar tadi ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang terpilih jawaban apa pertanyaannya itu dapat hadiahnya seperti Pak Yanuar ini ya, hadiahnya jaket eksklusif merchandise dari PT Brenntag ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja nih kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Yunan CPS. Pertanyaan adalah zat-zat aditif apa saja yang digunakan pada lubrication dan fungsi-fungsi zat tersebut. Mungkin bisa pertanyaannya dijawab oleh Bapak Yunanto. Oke, menjawab pertanyaan dari Bapak Yunan yang kebetulan namanya mirip sama saya. Oke. Nah, untuk zat aditif ini sebenarnya cukup banyak Pak. Jadi ada yang namanya itu anti wear, lalu antioksidan, dan ada juga untuk deterjen dispersan. Cuma kalau untuk misalnya untuk aplikasi turbin dan hidrolik, itu yang dominan itu adalah antioksidan dan anti wear. Untuk senyawa kimia itu ada hindered phenol dan ada aril amin. Ya kurang lebih itu Pak. Terus untuk aplikasi lainnya misalnya untuk di engine oil itu ada deterjen dispersan, itu biasanya menggunakan kalsium sulfonat atau ada juga yang menggunakan salicylate, dan itu sebenarnya macam-macam Pak. Jadi ya cukup banyak itu aditif yang digunakan. Nah, untuk anti wear itu juga ada yang menggunakan zinc, biasanya nama senyawa kimia itu zinc dialkyl diethylphosphate. Ada juga yang non-zinc. Nah, untuk non-zinc ini bisa menggunakan senyawa lain, ya misalnya boron atau lainnya seperti itu. Ya kurang lebih itu Pak jawaban dari saya. Semoga dapat membantu. Oke, baik. Itu Pak, jawaban dari Pak Yunanto. Mungkin ada tambahan dari Pak Yanuar? Sepertinya sudah mencakup. Sudah dilengkapi ya Pak ya. Baik, Pak Yunan sudah cukup? Pak Yunan? Atau ada yang mau ditambahkan lagi Pak atau ditanyakan kembali? Oke, baiklah kalau begitu saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yunan, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Kuadrat
Pak Kudrat, sorry. Mohon maaf, Pak. Dari Pak Kudrat dari ITE, ya. Pertanyaan adalah, bukankah setiap perusahaan mempunyai jadwal atau schedule maintenance secara reguler? Daily maintenance, weekly, monthly, and yearly. Terus di mana proactive maintenance dilaksanakan oleh Brentag ke customer? Mungkin pertama ini bisa dijawab oleh Pak Samuel dulu, Pak. Ya, baik Ibu Devira. Saya coba berikan jawaban atas pertanyaan Pak Kudrat ya. Pak Kudrat tadi ya, Bu. Pak Kudrat, Pak, sorry. Ya, Pak Kudrat ya. Ya. Ya, benar Pak. Setiap maintenance strategi pasti ada jadwal untuk melakukan jadwal pemeliharaan. Nah, di sini kita mencoba mensosialisasi atau mencoba menyampaikan proaktif maintenance itu. Pertama tadi kita sudah sampaikan sebenarnya adalah oil condition monitoring. Ya, oil condition monitoring. Jadi kalau memang misalnya Bapak ingin mengetahui kondisi oli, ya mungkin bisa dikontak ke Brentag. Kita akan melakukan scheduling atau jadwal sehingga bisa mendatangi atau mengambil sampel. Nah, sampel ini akan dianalisa, kemudian diberikan informasi tentang kualitas oli. Karena tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan maintenance program, semuanya itu berawal dari kondisi oli. Ya, kondisi oli ini sama seperti kondisi darah di dalam tubuh kita ya, kondisi setiap kita datang ke dokter, ya kemungkinan dokter akan melakukan pengujian darah ketika kita bukan sakitnya sakit sederhana atau sakit biasa misal flu atau pilek, mungkin tidak dilakukan pengujian ya, tetapi kalau misalnya diabetes, jantung dan lain-lain itu udah pasti. Nah, di dalam sistem hidrolik pompa itu sama seperti jantung di dalam tubuh kita ya, pompa itu mensirkulasikan oli ke dalam sistem. Nah, bagaimana, di mana langkah-langkahnya tadi? Yang pertama sudah disampaikan oil condition monitoring, kemudian filtrasi, kemudian oil flushing. Jadi yang tiga hal sederhana tersebut yang tadi kita diskusikan di hari ini, Pak. Kira-kira apakah bisa menyelesaikan atau memberikan jawaban ya? Terima kasih Ibu Devira. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel telah menjawab pertanyaan dari Pak Kudrat. Mungkin dilengkapi lagi oleh Pak Yanuar dari sisi Brentag nih, Pak. Terima kasih Pak Sam untuk penjelasannya. Saya tambahkan saja, kalau untuk proactive maintenance yang dilaksanakan oleh Brentag ke customer, salah satunya adalah kita lihat, Pak. Ini dari sistem equipment-nya dulu. Ini dari kita berbagai macam equipment dari di customer-customer kami itu ada gear, ada hidrolik, ada kompresor, turbine dan lain macam sebagainya. Jadi kita lihat kalau dari Brentag itu kita bantu sebenarnya hanya monitoring yang membantu customer kami sebagai lip service istilahnya. Jadi nanti di situ setiap 3 atau 6 bulan sekali tergantung dari equipmentnya. Misalkan kalau dari hidrolik atau turbin kita bisa bantu di 6 bulan sekali. Terus kalau di gas engine itu biasanya lebih cepat ya, hitungan hour atau jam. Dan juga kalau di truk-truk gitu kita lihat dari kondisi kilometer juga. Jadi kita lihat bagaimana misalkan kita ada mau trial di salah satunya misalkan di truk atau di equipment alat berat, heavy equipment. Kita lihat sejauh ini dia pakai oil drain interval berapa, nanti kita pada waktu lakukan pengambilan sampel itu kita sepakati bersama bagaimana di kilometer berapa atau di hours keberapa kita ambil samplingnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat dari kondisi equipment yang customer kita punya, nanti kita bisa sounding ke customer bagaimana pengambilan sampling dan sebagainya ya. Bukan sampling saja, tapi bagaimana kita lihat misalkan sudah yang di sounding sama Pak Yunanto di materi webinarnya bahwa bukan hanya analisa oli pelumas yang dipakai di mesin, juga kita punya troubleshooting di lapangan, itu kita bisa ambil langsung misalkan dari kondisi root cause-nya, dari apa saja penyebabnya. Biasanya sih paling banyak kita temukan di lapangan adalah masalah dari kontaminasi, bukan dari pelumasnya tapi misalkan dari kondisi operasi. Nah, seperti itu. Misalkan salah satunya pelumas
bearing breakdown, gear breakdown, kenapa? Misalkan karena filternya clogging, mampat, sehingga sebenarnya pelumasnya itu masih baik, tapi nanti karena filternya clogging, nggak supply pelumas itu berkurang ke dalam equipment yang dilumasi akan rusak. Nah, seperti itu, ini salah satu contohnya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi root cause-nya dulu. Dan juga nanti kita bantu dari analisa olinya lebih melengkapi. Jadi kita lihat semua dari aspek-aspeknya. Dan juga faktor yang lainnya selain itu, misalkan service kita dari Brentek, dari ada semacam berbagi diskusi ya, di baik itu on the spot di tempat customer kami maupun di webinar ya. Kita sering berdiskusi di situ. Nanti salah satunya itu, dan kita ada service kita yang sudah levelnya ditingkatkan adalah kita bantu mengenai initial filling dipompakan ke tangki customer kami dan juga sekaligus difiltrasi, dan ini unik ya. Kita sudah mulai ke arah situ, seperti itu, Mbak Dep. Okay. Terima kasih Pak Yanuar untuk tambahannya. Sudah cukup menjawab ya Pak ya, Pak Kudrat, untuk pertanyaannya lengkap banget nih, udah dijawab sama Pak Samuel dan dilengkapi oleh Pak Yanuar nih ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kudrat. Okay, next, pertanyaan ketiga itu ada dari... Pertanyaan ketiga? Ya, pertanyaan ketiga datang dari Bapak Wisnu Wibowo nih ya. Pertanyaan adalah berapa lama oli dalam drum dapat disimpan setelah kemasan drumnya dibuka? Monggo Pak Yunanto mungkin bisa menjawab. Oke, menjawab pertanyaan dari Bapak Wisnu Wibowo. Nah, mengenai lama waktu penyimpanan oli dalam drum, ini sebenarnya banyak dipengaruhi juga oleh kondisi penyimpanannya Pak. Jadi kalau misal penyimpanannya bagus, lalu tidak ada kontaminasi yang masuk ke dalam drum dan memang masih tersegel rapat, itu kalau oli itu pada umumnya dapat disimpan antara 5 hingga maksimal 10 tahun. Tetapi ada beberapa jenis oli yang memang dia tidak bisa disimpan terlalu lama. Contohnya untuk cutting oil yang water soluble, itu dia tidak bisa disimpan terlalu lama, jadi maksimal mungkin sekitar 1-2 tahun itu harus segera digunakan. Dan untuk beberapa tipe oli food grade, yang food grade itu juga biasanya mempunyai masa penyimpanan yang lebih pendek seperti itu. Terus kemudian untuk grease, penyimpanan untuk grease itu juga dia tidak bisa sepanjang penyimpanan untuk oli ya, untuk masa penyimpanannya itu kurang lebih ya sekitar 2-3 tahunan kalau untuk grease. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih. Saya tambahkan, Pak Dep. Okay, atau boleh tambahkan, Pak Yanuar? Okay, jadi penyimpanan ini di drum ini kita lihat, Pak. Apakah penyimpannya di luar ruangan atau di dalam ruangan? Jadi kalau misalkan di luar ruangan itu kan kena panas matahari, kena dingin, hujan, ya Pak. Jadi kita letakkan posisi drumnya itu pada posisi tidur. Ntar kita lihat cap sama breeder itu di jam 3, jam 9. Jadi sehingga tidak ada udara kondensasi yang bisa masuk ke dalam drum. Nah seperti itu. Nah ini apalagi diaplikasikan misalkan drumnya disimpan di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu akan lebih lama lagi yang Pak Yunanto bilang tadi di sounding bahwa bisa sampai 8 hingga 12 tahun. Nah seperti itu kondisinya, karena kalau di luar ruangan kondisinya apalagi sudah berdiri, udah gitu kena hujan, kena panas, karena drum itu bisa bernapas Pak kita buat. Jadi kalau misalkan dipanas dia fluida yang di dalam itu akan mengembang, terusnya dia akan menekan, karena masih ada sisa ya, sisa di atas itu, biasanya drum itu gak sampai penuh. Pada waktu mengembang dia ada gaya tekan ke atas. Pada waktu dingin atau malam atau hujan, kalau misalkan ada genangan air di atas itu akan, kan fluida tadi tadinya berkembang akan mengempis lagi. Nah pada waktu mengerucut atau mengempis ini, dia akan ada gaya tarik suction. Apa yang ada di atasnya ditarik. Nah seperti itu akumulasi terus-menerus berbulan-bulan bertahun-tahun, nanti pada waktu digunakan oiler akan masukkan ke dalam mesin, ini nggak tahu nih.
terutama kontaminasi berat dengan air misalkan. Nah itu yang bisa jadi masalah ke dalam mesin, Mbak. Nah itu jadi kita lihat kondisinya, si pelumas ini disimpan di luar ruangan itu dengan kondisi yang tadi, Pak, sebenarnya akan lebih cepat juga rusak terdegradasi ya, dari panas, dari hujan. Tapi kalau di dalam ruangan, kondisinya yang sudah saya sounding tadi di cap breeder jam 39 itu akan lebih baik lagi. Apalagi kalau di dalam ruangan, misalkan base-nya itu pakai keramik, ntar Bapak pakai semacam palet lagi ya, sehingga tidak terjadi kondensasi dari keramiknya itu ke dalam dari drumnya juga, itu mempengaruhi juga seperti itu. Oke, baik. Berarti tergantung dengan lokasi, tempat, dan posisi penyimpanan ya, Pak ya. Nah. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Wisnu, kalau misalnya butuh training dari Pak Yanuar, boleh ya Pak? Storage and handling pelumas, Pak? Boleh dihubungi Pak Yanuar nanti ya, Pak? Semoga menjawab Pak Wisnu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat ini dari Bapak Dadan dari PT Emblem Asia. Pertanyaannya adalah bagaimana tahapan yang harus dilakukan apabila ingin mengganti oli dari brand lain ke produk mobil oil? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Yanuar, Pak. Oke, terima kasih Pak Dadan dari Emblem Asia ya, Pak. Oke, sebenarnya kita lihat dulu bagaimana kondisi equipment atau alat yang akan diganti produknya ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, wah ini sudah terkontaminasi berat, sudah terdegradasi pelumas sebelumnya, itu terjadi varnish, terjadi sludge. Nah, kita lihat dulu. Jadi treatmentnya pertama adalah flushing. Nah, kita agak drawback atau berbalik dari segi purchasing, pembelian. Kalau orang teknik biasanya kan kita lakukan dengan secara yang baik, benar dan tepat ya. Untuk kos nomor dua. Nah, kita bagaimana lakukan ini secara benar. Nah kalau misalnya kita lihat kontaminasinya banyak, sludge-nya banyak, varnish-nya banyak, kita lakukan itu flushing namanya, Pak. Flushing-nya itu bisa 2-3 kali dengan kondisi nanti pelumas equipment dijalankan, terus pelumas dimasukkan, tapi biasanya kalau untuk flushing nggak sampai full. Dia sampai batas suction pompanya saja. Nanti bersirkulasi sampai kondisi equipment itu temperaturnya mencapai kondisi operasional dia pada waktu bekerja. Misalkan di hidrolik 45, 50 derajat dia bekerja, nah, itu bersirkulasi aja. Ntar pada waktu dia sudah 1 atau 2 jam ya, kita lihat, atau 3 jam, kita lihat, kita kuras, terus kita kita ganti pelumasnya. Kita lihat kondisinya apakah ini kotorannya sudah terangkat semua apa enggak. Kalau bisa misalkan bisa kita enggak bisa lihat, kita mungkin bisa lakukan tuh kayak semacam boroskop ya. Itu tanpa melihat kondisi equipment dibongkar, tapi kita intip dulu apakah sudah ini sudah bagus apa enggak kondisinya. Tapi kalau misalkan belum, kita lakukan lagi flushing lagi. Seperti itu. Atau kalau oli flushingnya kalau mau di lakukan filtrasi dulu seperti itu. Terus kalau misalkan itu sudah dilakukan semuanya, nanti tinggal kita masukkan oli flushingnya itu lebih baik sih oli yang akan dipakai. Misalkan kita pakai equipmentnya hidrolik. Kita pakai mobil DTE 20 Ultra Series atau yang DTE 10 XL. Nah itu sebagai oli flushing. Tapi sudah saya katakan sampai batas suction pompa minimalnya aja ya. Seperti itu. Oke, itu mungkin step-stepnya seperti itu Mbak Dem. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Mungkin berhubungan dengan filtration dan flushing. Pak Samuel ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Saya kira cukup ya dari cukup Pak. Cukup ya Pak ya. Sudah sangat lengkap ya Pak dari Pak Yanuar. Ya. Oke, baik. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu ini kita batasi hanya 5 pertanyaan yang kita pilih ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir yaitu dari Bapak Antonius Doni. Pertanyaannya apakah ada minyak pelumas yang tahan terhadap kecenderungan munculnya varnish? Monggo Pak Yanuar mungkin bisa dijawab juga Pak. Oke. Kalau kita ngomong pelumas yang tahan terhadap kecenderungan munculnya varnish adalah dengan base oil sintetik, Mbak. Oke. Okay. Mbak Dep. Jadi dia itu base-nya sudah emang impuritiesnya atau pengotor di dalam olinya sudah sangat sedikit. Jadi dia base-nya gas, dari gas. Namanya polyalphaolefin. Dari PAO. Jadi pembentukan akibat oli teroksidasi kena panas,
dan temperatur itu sedikit sekali. Karena emang dia base-nya itu sudah sangat baik. Tapi ini kita ngomong kalau misalkan kedua yang untuk apa? Solusi yang kedua adalah kita pakai pelumas yang base-nya mineral tapi dengan aditif yang sudah sangat baik. Misalkan antioksidannya itu sudah di-upgrade dengan sangat baik nilainya, dan juga kita punya produk salah satunya di turbin ya, pelumas turbin kita punya pelumas DTE 700 series dengan DTE 800 series. Okay. Nah itu, ini salah satunya pelumas yang bisa bukan menghindari atau ini mengurangi terjadinya terbentuknya panis. Panis ini akan terbentuk lama sekali untuk yang produk ini. Ntar kita bisa sounding di tempat Bapak Ibu sekalian bagaimana kita presentasikan produk kami dan juga sudah diuji coba di berbagai equipment builder pelumas DTE 700 sama 800 series kami di customer-customer kami. Ntar kita bisa sounding sejauh mana pelumas kami dapat bertahan lama terhadap kemunculan parnis ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Mungkin mau ditambahkan sama Pak Yunanto? Ya, saya rasa sudah cukup lengkap ya penjelasan dari Pak Yanuar. Cuma mungkin saya mau menambahkan sedikit. Jadi untuk ketahanan pelumas terhadap parnis ini memang sangat dipengaruhi oleh kualitas dari base oil dan dari formulasi aditifnya. Selain itu juga ada faktor lain yaitu kondisi operasi equipment dan kontaminasi ya. Mungkin kontaminasi itu juga bisa berkontribusi juga dalam terjadinya pembentukan varnish. Ya, jadi artinya di sini kita memang harus memilih pelumas yang benar-benar tepat dan sesuai dengan aplikasi dan kondisi operasional dari mesin yang bersangkutan. Ya, kurang lebih itu tambahan dari saya. Oke. Semoga dapat membantu. Saya tambah sedikit, Bu. Terima kasih banyak, Pak Yunanto. Terima kasih, Pak Yanuar. Terima kasih, Pak Samuel. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita jawab by email, Bapak Ibu. Atau mungkin untuk Bapak Ibu yang penasaran, pengen tahu lebih dalam, lebih lanjut, boleh mengundang kami untuk training di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini feel free nih Bapak Ibu kalau misalnya mau mengundang kami, langsung informasikan aja ke nomor yang Bapak Ibu WhatsApp untuk registrasi untuk memanggil kami training di tempat Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yunanto, Bapak Yanuar, Bapak Samuel yang telah memberikan materi dan juga jawaban yang luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk ketiganya. Yeay. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya Pak. Sehat-sehat selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Sebagai informasi juga untuk Bapak-Ibu sekalian nih, bahwa di tahun ini Brentag juga mengadakan rewards program ya. Jadi rewards program ini adalah program untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada seluruh base customer kami atas kerjasama, loyalitas, dan juga kesetiaannya menggunakan produk Oli Mobil ya. Siapa sajakah base customer kami yang telah terpilih dalam rewards program periode pertama? Mari kita saksikan. Thank you.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh base customer kami. Semoga kedepannya kerjasama kita terjalin semakin lebih baik lagi. Dan saya berharap semoga seluruh customer Brentag juga semakin setia menggunakan produk Oli Mobil. Baik. Oke, saat ini Bapak Ibu mungkin ini saat yang ditunggu-tunggu ya, karena di invitation kita juga ada grand prize nih ya. Ini door prize sesi ketiga. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah satu unit smartphone dan satu unit TV LED 32 inch ya. Ini nanti akan kita kocok dari fishbowl-nya. Dan untuk Bapak Ibu yang terpilih mungkin nanti bisa dibuka mikrofonnya, boleh ya? Dibuka mikrofonnya nanti untuk mengucapkan sepatah dua patah kata mungkin ya. Oke, untuk pengundian ini saya mengundang Bapak Bambang dan juga Bapak Yanuar untuk boleh bergabung bersama saya di sini. Oke, langsung. Baik, telah bergabung dengan saya ada Pak Yanuar dan juga Pak Bambang nih ya. Untuk mengundi grand prize pada siang hari ini nih ya. Siapakah yang beruntung? Boleh diacak dulu Pak Yanuar untuk pengundian hadiah satu unit smartphone Android nih ya. Aduk dulu. Aduk dulu, biar Pak. Ya. Biar rata. Oke, untuk hadiah pertama. Boleh dibacakan Pak Yanuar? Steel. Lebih Master lengkapnya Steel. PT Master Steel atas nama Bapak Rally. Yeay, Bapak Rally ada join bersama kita di sini. Bapak Rally atau Bapak Rally? Bapak Rally. Wow, keren ya. Bapak Rally dari PT Master Steel ada? Ada. Boleh dibuka mikrofonnya sebentar, Pak. Halo Bapak Rally. Halo, Pak. Gak mau nih handphonenya untuk saya aja nih. Bisa? Gak bisa? Gak apa-apa kalau gak bisa. Oke, selamat untuk Bapak Rally. Ini masih ada satu hadiah lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon ditunggu. Boleh berdoa-doa dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita akan mengundi satu unit TV LED 32 inch. Dengan Bapak Rally sudah tersambung? Halo Bapak Rally. Halo? Oke, gak apa-apa. Bapak Rally, yang penting sudah ada ya, sudah join bersama kita ya. Sudah oke? Oke, gak apa-apa, gak masalah. Oke, selamat Bapak Rally. Bapak sudah mendapatkan hadiah smartphone Android persembahan dari Brentag. Yeay. Berikutnya ini pasti semuanya deg-degan semua nih ya. Ini akan langsung diundi oleh yang terhormat Bapak Bambang Yogaswara selaku Business Manager PT Brentag. Hadiahnya adalah TV LED 32 inch. Siapakah yang beruntung? Waduh. Deng 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 deng. Ya, bismillah nih, kebetulan kenal orangnya juga nih. Nah, dari Cirebon Electric Power. Wow, atas nama? Bapak Untung Haji Jarmiko. Wey, Bapak Untung ada. Terima kasih Pak Untung. Pak Untung ada? Pak Untung. Atau saya mau bawakan TV-nya ke Cirebon nanti, Pak. Bapak Untung satu. Bapak Untung dua. Bapak Untung tiga. Bagaimana, Bapak? Oke, kita ganti. Mohon maaf, Bapak Untung ya. Berarti dikocok lagi nih ya. Semoga nih yang beruntung adalah Bapak Ibu yang sudah berdoa dari awal acara sampai sekarang nih. Oke. Pemenangnya dari manufaktur dua roda dari PT Astra Honda Motor atas nama Bapak Sofian. Bapak Sofian ada? Ada Bapak Sofian?
Boleh di-chat Bapak atau raise hand atau buka mikrofonnya kalau misalnya masih ada di Zoom ini. Sesuai ketentuan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi hadiah ini apalagi hadiah grand prize nih, ini Bapak Ibu harus ikut dari awal sampai akhir ya. Untuk ya, konfirmasi ya. Harus. Oh, aduh sayang banget ya Pak ya. Masih ada lagi nih Pak. Emang mungkin harus deg-degan dulu Pak. Nah, kelihatannya seperti itu nih. Ini yang ketiga nih biasanya paling beruntung nih ya. Waduh, ini customer terbesar juga. Wow. Dari PT Asia Pacific Fiber. Asia Pacific Fiber. Siapakah namanya? Atas nama Bapak Ratore. Bapak Ratore, ada Bapak Ratore? Bapak Ratore boleh raise hand atau chat? Atau nyalakan mic-nya? Satu Bapak Ratore. Bikin deg-degan ini ya, banyak banget loh tadi. Yang handphone mudah sekali ya Pak ya. Yang TV ini loh. Bapak Ratore 2. Ini karena hadiahnya besar sekali. Jadi sengaja kita memang memastikan Bapak Ibu harus tergabung dari awal sampai akhir nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk yang tadi hangus. Ada Bapak Ratore? Tidak ada Tidak Pak. Ada. Lagi ya Pak. Siap ya Pak, ini makin seru nih kayaknya ya. Ding 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 ding. Semoga kali ini ada ya. Oh, ini. Ini dari manufaktur juga. Manufaktur untuk truk yaitu PT Hino Motor Manufacturing Indonesia. Wow. Atas nama Bapak Heru. Bapak Heru dari Hino. Ada Bapak Heru? Bapak Heru dari PT Hino. Ada? Tiga kali panggilan ya Pak ya, ini udah yang keempat nih. Sulit ya udah pakai TV LED ya. Ada satu? Tidak ada juga, tidak ada juga Pak. Kayaknya lagi sibuk nih. Aduh sayang banget loh ini loh, TV LED melayang loh Pak. Ya, semoga ini yang terakhir ya. Siapakah yang beruntung? Oke. Sekarang pemenangnya dari salah satu power plant juga masih di wilayah Jawa Barat yaitu PT Cirebon Electric Power. Oh, CEP. Atas nama Pak Rio Herlambang. Oh, Pak Rio Herlambang. Ada Pak Rio Herlambang? Pak Rio boleh chat atau raise hand? Ini kayaknya salah satu udah gemeteran ya Pak. Dua kali nih. Iya, dua kali CEP nih ya. Pak Rio Herlambang satu. Pak Rio Herlambang dua. Gak ada? Gimana Pak? Pocok lagi. Sesuai ketentuan nih ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Mohon maaf loh Ibu sales loh. Oke. Ini dari manufaktur produsen motor juga dari PT Yamaha. Atas nama saya enggak tahu ini Bapak atau Ibu ya. Imun. Bapak atau Ibu Imun dari PT Yamaha ada? Ada dong. Udah yang keenam nih ya Pak ya. Ada Bapak atau Ibu Imun dari PT Yamaha? Bapak atau Ibu Imun dari PT Yamaha? Satu, dua, tiga. Tidak ada juga Pak. Aduh, Bapak harus tampil lebih lama nih Pak. Banyak Pak. Oke. Kalau yang ini insya Allah ada nih. Ada, amin. PT Mitsubishi Power Indonesia. Atas nama? Bapak mungkin ya, Bapak Bintang. Bapak atau Ibu Bintang?
ada satu, ada, boleh. Selamat Bapak itu Ibu Bintang, boleh dinyalain mikrofonnya Bu. Saya mau tanya nih, kesan dan pesan asik. Ibu atau Bapak ini orang ketujuh loh, emang rezeki berarti ya Pak ya. Ada, halo Bapak atau Ibu Bintang? Halo, siang. Halo, selamat siang Bapak Bintang. Gimana, senang gak Pak? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Ya Pak, mimpi apa kemarin Pak? Berdoa aja sih sama Mama. Enggak. Emang doa Ibu tuh sangat dijabah ya Pak. Ini Bapak orang ketujuh loh Pak. Akhirnya Bapak beruntung, berarti emang rezeki Bapak nih Pak ya. Selamat ya Bapak Bintang ya. Terima kasih Bu. Baik Pak, nanti mungkin hadiahnya akan kita kirimkan Pak. Sebelumnya saya boleh minta pesan dan kesan untuk Brentak gak sih Pak? Untuk experience kita sama Brentak di beberapa project di Mitsubishi Power itu overall untuk service dan after sales nih, untuk service dan after salesnya sih oke, nggak ada masalah. Okay. Untuk lead time delivery juga kita nggak pernah ada masalah untuk di project Cirebon, Tanjung Jati sama Tanjung Priok sih nggak ada masalah. Okay. Overall good service sih. Siap, terima kasih Bapak Bintang. Ada pesan mungkin Pak untuk PT Brentak Pak? Untuk pesannya ditingkatkan untuk apa servisnya lagi sih Bu, itu okay, aja. Oke, siap, supaya memberikan kepuasan selalu untuk customer ya Pak. Kita pasti akan meningkatkan servis kita Pak. Pasti Bu, siap, saya percaya kok sama Bintang. Terima kasih Bapak Bintang, selamat sekali lagi, yeay! Baik, terima kasih Bu. TV LED 32 inch ya Pak ya. Sekali lagi selamat untuk tadi Bapak Bintang dan Pareli. Pareli, ya selamat. Nanti hadiahnya akan kita kirimkan, nanti akan setelah acara ini akan ada panitia akan menghubungi Bapak Ibu untuk pengiriman hadiahnya. Ya baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Bambang dan Bapak Yanuar sudah membantu saya nih untuk membacakan door prize-nya. Baik, saya akan kembali ke acara kita selanjutnya. Nanti setelah ini Bapak Ibu yang belum mendapatkan hadiah jangan kecil hati karena setelah ini akan ada kuis Kahoot ya, jadi jangan kemana-mana. Oke, akhirnya kita kembali lagi. Wah seru banget ya tadi pembagian door prize-nya Bapak Ibu ya. Emang benar kata orang, rezeki itu nggak kemana ya. Doa Ibu itu luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Reli dan Bapak Bintang. Selamat sekali lagi hadiahnya nanti untuk kenang-kenangan nih Pak ya. Semoga semakin meningkat kerjasama kita dengan PT Master Steel, PT Mitsubishi, dan juga PT-PT lainnya ya Pak ya. Oke baik, saat ini buat Bapak Ibu yang dari tadi doa tapi belum dapat hadiah, jangan berkecil hati karena saat ini kita ada kuis Kahoot. Jadi hadiahnya itu adalah smartwatch Mi Band. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis Kahoot, ini caranya gampang banget. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan kuis Kahoot ya, tapi yang belum pernah mengikuti kuis Kahoot, ini caranya gampang banget. Bapak Ibu tinggal buka aja di web atau browser Anda, ketik kahoot.it. Sekali lagi, kahoot.it. Lalu masukkan game pin-nya nih ya. Dan jangan lupa username itu menggunakan nomor handphone ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai nama tapi menggunakan nomor handphone. Sekali lagi Bapak Ibu buka saja di web atau browser Anda. Ketik kahoot, kahoot.it. Lalu masukkan username-nya dengan menggunakan nomor handphone. Nanti Bapak Ibu akan langsung nomor handphone-nya muncul di layar monitor Anda nih ya. Jangan lupa masukkan game pin-nya supaya nggak salah. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau login, langsung buka kahoot.it, masukin game pin-nya, username-nya jangan lupa pakai nomor handphone, dan nanti akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan nih ya. Siapa yang menjawab dengan cepat dan benar dan tepat, Bapak Ibu akan langsung dapatkan ranking pertama gitu ya. Oke, sudah ada 13 nomor yang sudah mendaftar. Kita tunggu sebentar lagi. Buat Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan ketik kahoot.it, masukin game pinnya, jangan lupa username-nya menggunakan nomor handphone ya.
Ini pertanyaannya gampang-gampang banget ya Bapak Ibu ya. Kalau dari tadi mendengarkan dengan seksama itu pasti bisa jadi pemenangnya nih ya. Hadiah pertamanya adalah smartwatch Mi Band. Hadiah pemenang kedua dan ketiga adalah jaket eksklusif dari Brentak ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat yang digunakan oleh Pak Yanuar, itu akan kita berikan untuk Bapak Ibu yang juara kedua dan juara ketiga. Ya, oke, makin banyak nih ya. Oke, ada 22 nomor, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Ada 24 nomor. Sorry, yang masih pakai nama boleh diganti dengan nomor handphone ya Pak ya. Untuk memudahkan verifikasi pemenang nantinya ya. Oke, ada 24 nomor, boleh dimulai 25 nomor. 26, tambah lagi, ada lagi 27. 27, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan inilah dia pertanyaannya. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari MSLA? Ini mudah banget loh. Mobile Service Loop Analysis, Mobile Surf Loop Analysis, Mobile Service Line Analysis, atau Mobile Surf Loop Assessment. Mobile Surf Loop Analysis dia. Mobile Surf Loop Analysis itu yang benar ya. Ada dua orang, hanya dua orang nih ya. Agak terkecoh dengan jawaban yang pertama ya. Siapa kayak benar jawabannya? Kita bisa lihat di layar. Oke, ada Bapak Kulucetski. Oh, ini masih dia pakai username-nya nama ya. Enggak apa-apa. Dan ada nomor 0811-244-1283. Oke, selamat Bapak. Selanjutnya pertanyaan kedua. Di manakah lokasi lab MSLA ExxonMobil untuk wilayah Asia Pasifik? Apakah di Kanada? Atau Belanda? Atau Shanghai? Atau Kolombia? Ini mudah banget loh Pak. Jangan sampai lo gak tahu loh. Shanghai dong, pastinya benar ya. Dan siapakah yang benar? Oh, masih sama ya, 0811-244-1283 dan Kulucetski. Ini Bapak Kulucetski nanti boleh ya nanti di chat, di Zoom kalau misalnya jadi pemenang. Karena username-nya agak sulit nih, kita temukan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Apakah kepanjangan dari PES? Plan Engineering System, Proactive Engineering System, Proactive Engineering Service, atau Plan Engineering Service? Yang keempat dong pastinya, Plan Engineering Service. Dan jawabannya yang benar, ada tiga orang. Rankingnya, ya yang pertama itu adalah masih dengan nomor belakang 283 ya. Ini satu pertanyaan lagi ya. Oh, dua pertanyaan lagi, sorry. Dua pertanyaan lagi ya Bapak Ibu yang nomor 2, nomor 3 masih bisa mengejar nih ya. Oke, next. Pertanyaan keempat. Berikutnya adalah layanan dari PT Brentak dan ExxonMobil yang termasuk dalam kategori expertise. Kecuali oil analysis, plan study, training, atau oil filtration. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Oil analysis. Oh, nggak ada yang benar jawabannya nih ya. Waduh, susah kayaknya pertanyaannya ya. Oke, mungkin lupa ada kata kecuali di situ ya. Kita lihat peringkatnya. Tetap sama ya. Oke, tetap sama. Dengan nomor belakang 283. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah salah satu peralatan digunakan untuk melakukan inspeksi komponen mesin. Scanner, flow meter, boroskop, atau CCTV. Ayo, yang mana? Jawabannya adalah boroskop. Dan yang benar ada 13 orang. Dan kita lihat siapakah pemenangnya. Deng, 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 deng. Pemenang ketiga adalah nomor CSSN 239. Kedua adalah CSSN 876. Dan peringkat pertama adalah Bapak 283. Yeay, selamat Bapak mendapatkan smartwatch Mi Band. Persembahan dari Brentek. Wah, seru sekali ya hari ini ya. Oke, baiklah. Sudah habis nih per stok hadiah kita nih Bapak Ibu ya.
Seru banget hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara dari awal pertengahan kepada akhirnya. Selamat juga untuk Bapak Ibu yang menangkan hadiah door prize dan juga hadiah Kahoot dari kita. Untuk kedepannya semoga kita semakin bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang tadi pertanyaannya belum dijawab akan kami jawab by email. Atau mungkin Bapak Ibu yang penasaran mau tahu lebih lanjut dan lebih detail, boleh mengundang kami Bapak Ibu ke perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk acara hari ini selesai Bapak Ibu. Akhir kata, saya Devi Radwi pamit undur diri. Dan jangan lupa juga kita punya website kita nih Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut tentang produk oli mobil, itu bisa langsung buka aja website kita di https://mobil-lubricants.brandtech.com/id/id/. Ya, sekali lagi websitenya ada https://mobil-lubricants.brandtech.com/id/id/. Ini dia nih ya. Kalau susah tadi mendengar jawaban penjelasan saya, ini website kita ada di bawah ini. Bisa difoto dulu. Dan jangan lupa juga kita ada sosial media, yaitu fanpage Facebook. Bisa Bapak Ibu langsung aja ketik @brandtech mobil distributor IDN. Sekali lagi @brandtech mobil distributor IDN, digabung semua ya. Ini dia Facebook fanpage kami ya. Pastikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi menarik dan juga postingan-postingan yang luar biasa. Dan raih kesempatan untuk dapetin hadiah-hadiahnya juga. Kita suka bagi hadiah nih Pak di sosial media kita ya. Jadi jangan lupa follow, jangan lupa juga buka website kita. Kita tunggu followers baru dari Bapak Ibu sekalian nih ya setelah acara ini. Baik, akhir kata saya Devi Radwi pamit undur diri. Semoga apa yang kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak baik yang mungkin tadi tidak sengaja terlontar. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran manajemen PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, seluruh jajaran manajemen PT Brentak, seluruh jajaran manajemen PT Kelmer Indonesia, dan kepada Bapak Ibu sekalian para peserta webinar yang mengikuti acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Baik, akhir kata, Plumas berkualitas, mobil oil juaranya, carinya ke Brentak aja. Brentak, connecting chemistry.